Ha, assalamualaikum, salam sejahtera abang-abang, kakak-kakak sekalian. Hari ini saya nak tunjuk satu lagi set karaoke yang mampu milik untuk abang-abang kakak-kakak sekalian di rumah. Okey, jom ikut saya. Ha, inilah set karaoke kami yang mampu milik di rumah ya. Ha, kita ada amp. Okey, kita ada speaker yang saiznya 6 inci ya, woofer dia. Ha, kita ada dua mic ya, mic kita. Okey. Dan ni untuk receiver mic. Okey. So, macam mana cara pasang dia? Ha, ni saya tunjuk. So, first kita ambil satu receiver ini, receiver mic. Okey, receiver mic. Receiver mic cocok dekat sini. Input mic ya, input mic ini untuk input mic. Lepas tu, abang kakak-kakak sekalian buka receiver ni. Ha, bila dia lampu warna hijau ni, dia dah nyala lampu hijau ni, kita on je mic. Ha, ni dah boleh cakap dah. Okay? Okay, ini untuk mic. So, apa kelebihan untuk DM ini? Jom kita lihat. Kelebihan M ini. Ha, kita ada CD VCD input. Okay, kena tekan bawah dia jadikan CD VCD input. Kita tekan keluar. Bila tekan keluar macam ni, ha, dia akan jadi USB ataupun SD card. Ha, ini USB untuk jadi masuk pen drive. SD card ni untuk memory card lah. Macam memory card telefon tu apa semua boleh masuk dalam juga. Okay. Ha, so ini master volume music. Dan ni untuk control dia, bass dengan treble. Ha, ni untuk mic punya. Okay, ni mic input. Ni master volume mic input. Dan tiga ni untuk control mic punya echo, bass dan treble. Okay. Ini untuk indicator meter audio music. Dia akan main macam kereta punya meter. Itu sahaja. Dia ada satu mode lagi bang. Kakak-kakak. Mode ni tu boleh tukar jadikan radio. Okay. Dia ada edit radio. Okay. So, kita ada bagi juga wire aux untuk ke TV. Ni wire aux dia. Okay. Wire aux. Dan wire ukuran 5 meter. Wire speaker. Okay. So, macam mana nak pasang yang dekat ke TV? Okay, jom. Ha, ini. Ni, kita kena akan ada putih dengan merah. So, kena masukkan input dia color yang sama, okey? Ha. Putih mesti ke putih, merah mesti ke merah. Lepas tu, ini ujung ni masuk kat TV abang-abang kakak-kakak sekalian, okey? Lepas tu, wire speaker dia pula senang aja. Ini dia ada, wayar ni akan mesti ada tandanya, biru ataupun yang tak ada. So kalau ikut mana satu abang letak. Tapi kalau bila dah masuk merah yang ada line biru ni, speaker ni tekan klik saja ya. Klik saja untuk masuk. Senang je. Ha, klik je. Masuk, dia tak boleh cabut dah. Okay, bila biru tu dah pergi ke merah, mesti kat belakang M ni mesti kena pergi kat merah juga. Okay. Ha, dia pusing je. Dia pusing je, masuk kat lubang dia. Okay. Ha. Dia pusing je, masukkan lubang je. Lepas tu kemaskan. Okay. Okay. Jom kita dengar muzik dia pula. Okay, macam mana abang-abang kakak sekalian? Ha, boleh kan? Okay. So, kalau abang kakak-kakak ingin memilikinya, abang kakak boleh ke link Shopee kami ataupun datang ke kedai kami di Kuantan, PAI Putih, Pahang Darul Makmur.
Okey, sampai di sini sahaja video saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video seterusnya lain hari. Okey, abang kakak sekalian, assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Ciao.